Indonesia memiliki bonus demografi serta sumber daya manusia di usia produktif yang melimpah untuk menjadi negara maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta unggul. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempersiapkan instruktur yang berkualitas di berbagai daerah agar mampu meningkatkan kompetensi para generasi muda di seluruh pelosok Nusantara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BLK di bawah Kementerian Tenaga Kerja menjadi garda terdepan untuk merealisasikannya. Saya berasal dari Riau. Di sini diutus untuk mengikuti pendidikan dasar calon instruktur selama 2 bulan. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman dari berbagai daerah dan provinsi, mulai dari Aceh, Jawa, hingga Bali. Rutinitas kami bermula di sini. Fajar mulai menyingsing, menandakan kami harus membuka mata dan memulai hari dengan memasrahkan diri kepada Sang Pencipta. Berharap keberkahan selalu menyertai setiap langkah kami. Mentari meninggi. Kini, aktivitas dimulai dengan kegiatan apel pagi dalam rangka membina fisik, mental, dan disiplin kami. Di waktu-waktu tertentu, kami juga mengikuti senam bersama. Setelah kegiatan apel pagi, kegiatan inti kami di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Padang dimulai. Kami mempersiapkan diri untuk memulai mengikuti pembelajaran, melangkah bersama dengan tujuan yang sama, menimba ilmu sebanyak-banyaknya tentang multimedia. Disinilah kami fokus, serius, canda, kerjasama, saling membantu, dan saling berbagi yang menjadi komitmen bersama yang terangkum di ruang workshop multimedia. Sore menjelang malam, isi dengan aktivitas olahraga, melepas rindu dengan keluarga, belajar bersama, hingga malam tiba, kami melepas lelah untuk mengisi semangat di esok harinya. Namun di balik cerita ini, ada kekeluargaan yang kuat, penuh kejutan, kebersamaan, canda, tawa yang memberikan kesan tersendiri hingga semua terasa penuh cerita, penuh makna. Yang kami harapkan setelah selesai pelatihan ini yaitu kami lulus dengan predikat instruktur yang kompeten di bidang multimedia. Setelah itu, kami juga berharap memperoleh ilmu dan pengalaman yang banyak yang dapat kami terapkan di BLK komunitas di daerah kami sendiri. Terlebih lagi, setelah pelatihan ini, kami berharap bisa ikut andil dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang bisa bersaing di bursa kerja dengan bekal pelatihan multimedia yang kami berikan di daerah nantinya. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar
hingga akhir dan kami bisa menjadi instruktur yang kompeten. 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 Kompeten.